Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kembali lagi bersama saya Arya dan saya Freddy Muslihat. Oke, bersama Kak Febri. Untuk Kak Febri jabatan di sini apa, Kak? Saya sebagai guru di SDN Bojongkerta. Betul. Langsung aja ke pertanyaannya. Untuk tujuan dari acara ini tuh apa, Kak? Kebetulan memang hari ini merupakan jadwal untuk P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sudah dijadwalkan satu semester. Setiap semester memang sudah menggiatkan untuk kegiatan proyek. Semester 1 temanya dengan gaya hidup berkelanjutan. Di semester 2 juga nanti ada kegiatan sama. Oke. Untuk harapannya nanti kedepannya gimana nih, Kak, acara ini? Ini kan sesuai dengan tema, ya temanya itu tentang gaya hidup berkelanjutan. Dikhususkan untuk lingkungan hidup. Anak-anak itu peduli akan lingkungannya. Kemudian harapan kami ketika anak memang mendapati banyak sampah di lingkungannya, terutama lingkungan sekolah, sadar gitu kan. Mereka bisa membuang sampah ke tempatnya. Kami sudah menyediakan 3 tempat sampah, dari mulai organik, anorganik, juga B3, bahan beracun. Itu makanya harapan kami anak lebih sadar akan lingkungannya gitu. Oke. Sekian wawancara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.